Gosip Reza Arab pacaran dengan Rachel Florencia muncul setelah mereka tampil bersama dalam unggahan foto di Instagram. Foto tersebut diunggah oleh Reza Arab lewat akun Instagramnya pada tanggal 22 Maret tahun 2023. Dalam foto itu, tampak Reza Arab bersama Rachel Florencia tengah berpose sambil duduk di atas kap mobil. Warganet pun berspekulasi bahwa keduanya telah menjalin hubungan percintaan. Namun, baru-baru ini Reza Arab membantah rumor tersebut. Dia menegaskan bahwa hubungannya dengan Rachel Florencia hanya sebatas teman. "Jika kamu pikir aku dan Rachel Florencia memiliki hubungan romantis, kalian semua salah," tegas Reza Arab. Dia juga mengatakan bahwa bukan hal yang luar biasa jika dirinya dan Rachel Florencia terlihat jalan bersama. Sebab, diakui Reza Arab, dia dan Rachel sudah terbiasa melakukan itu dengan teman lainnya. "Kami telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun sejak dia menjadi tim esports bas saya dan sampai hari ini kami berdua masih tetap berteman. Kami terkadang nongkrong bersama dengan teman lain juga dan itu saja," tambahnya. Reza Arab menertawakan kehebohan publik yang mengira dirinya berpacaran dengan Rachel Florencia. "Lucu sekali melihat kalian semua panik karena lelucon yang kami, circle kami, jadikan lelucon untuk itu," lanjut mantan suami Wendy Walter itu. Meski begitu, Reza Arab seolah-olah tak menampik dirinya punya kekasih baru setelah berpisah dengan istrinya, Wendy Walter. "Jadi, jangan panik, kami berdua berteman. Kekasih, itu bukan dia, tetapi seseorang," tulis Reza Arab. Namun, berdasarkan pantauan tribunstyle.com pada saat artikel ini terbit, unggahan Reza Arab itu sudah hilang.